dalam ini budak. Tindakan seorang remaja berusia 13 tahun memandu kereta tanpa lesen membawa padah selepas perlakuannya itu disedari oleh orang awam ketika berada di Jalan Rozhan, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada Rabu. Insiden tersebut tular dalam satu video yang menyaksikan orang ramai bertindak memberhentikan kenderaan jenis Proton Iswara dinaiki remaja berkenaan bersama seorang rakannya yang juga berusia 13 tahun. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Tan Chin San berkata, susulan video tersebar itu, pihaknya menahan remaja terbabit dan rakannya itu bersama ibu suspek yang berusia lewat 40-an. Katanya, hasil siasatan mendapati remaja berkenaan telah memandu sejauh 4 km dari kediaman mereka sebelum dikesan oleh orang awam. Dalam ini budak semua. Besar tadi.